Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu, salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Pernahkah Anda bermimpi tentang matahari? Mimpi seputar matahari merupakan salah satu mimpi yang tidak boleh kita abaikan. Karena sebagaimana perannya yang sangat vital dan penting untuk kehidupan kita di dunia ini, mimpi tentang matahari juga memberikan suatu pertanda yang tidak boleh kita sepelekan. Pertanda yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa sajakah arti dan makna ketika seseorang bermimpi tentang matahari? Mari kita bahas satu persatu supaya lebih jelas. Ketika seseorang bermimpi melihat matahari terbit, mimpi ini pada dasarnya merupakan suatu pertanda yang sangat baik. Akan adanya perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan sampean daripada sebelumnya. Ketika seseorang bermimpi melihat matahari terbit, biasanya di saat itu orang tersebut sedang memulai sesuatu yang baik. Misalkan, orang itu akan membuka usaha dan usahanya insya Allah memiliki masa depan yang cerah. Atau bisa juga orang itu baru saja mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Dan keputusan tersebut akan berdampak baik dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Lalu apa artinya ketika seseorang bermimpi melihat matahari tepat di tengah hari, tepat di atas kita? Kalau mimpi seperti ini yang Anda alami, ada dua pertanda. Jika di mimpi tersebut, ketika matahari tepat di atas kita bersinar sangat cerah dan kita merasa senang melihat matahari tersebut, artinya sangat baik. Siapapun yang mengalami mimpi tersebut, dia akan mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan yang besar. Namun, kalau di mimpi itu, ketika Anda merasakan matahari tepat di atas Anda di siang hari, tetapi Anda merasakan suasana yang panas atau gerah dan yang lain sebagainya, pada intinya merasa terganggu. Jika mimpi seperti ini yang Anda alami, maka itu merupakan suatu pertanda Anda akan mengalami suatu tekanan hidup. Bisa tekanan karena keuangan, tekanan dari seseorang, ataupun tekanan dari lingkungan sekitar Anda. Lalu, apakah artinya ketika seseorang bermimpi melihat matahari terbenam? Mimpi ini juga bisa mengandung dua makna. Kalau di mimpi tersebut Anda merasakan suatu kesenangan, maka artinya Anda akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Tetapi kalau di mimpi itu ketika Anda melihat matahari terbenam dan ada perasaan khawatir atau cemas, artinya akan ada kemunduran di dalam hidup Anda. Akan ada suatu penghalang atau rintangan di dalam kehidupan Anda. Lalu selanjutnya, apakah artinya ketika Anda melihat matahari bersinar di dalam rumah Anda? Mimpi ini sedikit aneh tetapi juga kadang-kadang kita alami. Kalau Anda bermimpi melihat matahari bersinar di dalam rumah Anda, artinya akan ada keberhasilan dan kesuksesan besar yang dialami oleh salah satu orang yang menghuni rumah tersebut. Bisa Anda sendiri, anak Anda, adik Anda, atau siapapun yang tinggal di rumah yang Anda tempati, akan ada keberhasilan yang dirasakan. Lalu apakah artinya ketika Anda bermimpi melihat matahari jatuh ke bumi? Mimpi seperti ini merupakan suatu perlambang akan jatuhnya seseorang. Perlambang
akan adanya kemunduran yang dialami oleh seseorang. Bisa jadi yang mengalaminya Anda sendiri, atau juga bisa orang tua panjenengan. Karena di dalam mimpi matahari juga bisa menjadi perlambang orang tua, ayah ataupun ibu panjenengan. Ketika kita melihat matahari jatuh di dalam mimpi juga bisa menjadi pertanda akan adanya musibah yang terjadi. Lalu selanjutnya, apakah artinya ketika seseorang bermimpi melihat matahari ada dua, matahari kembar? Ketika mimpi seperti ini yang Anda alami, artinya sampean akan mengalami konflik dengan orang lain. Akan ada persaingan yang harus Anda hadapi. Bisa persaingan di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, ataupun persaingan di dalam asmara. Namun artinya bisa berbeda ketika di mimpi tersebut Anda melihat matahari terbelah menjadi dua. Kalau mimpi seperti ini yang Anda alami, artinya akan ada kemunduran di dalam kehidupan Anda. Atau mimpi ini juga bisa menjadi pertanda seseorang yang akan turun tahta atau turun jabatan. Lalu apakah artinya ketika Anda bermimpi melihat matahari yang berwarna keemasan? Mimpi ini pertanda baik, siapapun yang mengalaminya akan mendapatkan rezeki, harta benda ataupun keuangan. Mimpi melihat matahari yang berwarna keemasan juga bisa menjadi pertanda keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Lalu apakah artinya ketika Anda bermimpi melihat matahari yang berwarna merah? Jika di mimpi tersebut matahari yang berwarna merah terlihat di pagi hari di saat terbit, ini pertanda baik yang artinya seperti yang kita bahas di awal tadi, akan ada perubahan hidup yang lebih baik untuk panjenengan yang mengalami mimpi. Tetapi kalau Anda melihat matahari berwarna merah di siang hari, mimpi ini suatu pertanda peringatan untuk sampean lebih menjaga emosi, harus mengendalikan amarah panjenengan. Karena ada potensi terjadinya permasalahan yang disebabkan karena sampean tidak bisa mengendalikan emosi. Lalu apakah artinya ketika Anda bermimpi melihat matahari tertutup awan atau tertutup mendung? Mimpi ini pertanda peringatan akan adanya halangan atau rintangan ataupun masalah yang harus Anda hadapi. Lalu apakah artinya ketika Anda bermimpi melihat gerhana matahari? Mimpi ini di dalam Primbon Jawa diperingatkan akan adanya serangan ilmu hitam dari seseorang. Tetapi di dalam kitab Primbon Jawa yang lain, mimpi ini merupakan suatu pertanda akan adanya gangguan di dalam kehidupan Anda yang disebabkan oleh seseorang. Ada orang yang berniat jahat kepada sampean. Lalu apakah artinya ketika seseorang bermimpi matahari tiba-tiba cahayanya redup atau bahkan padam? Kalau mimpi seperti ini yang Anda alami, artinya Anda akan mengalami kemunduran di dalam kehidupan sampean atau bahkan mungkin kegagalan dan kebangkrutan. Lalu apakah artinya ketika Anda bermimpi melihat matahari dikelilingi oleh pelangi? Mimpi ini pertanda yang baik untuk yang belum memiliki jodoh akan segera mendapatkan jodoh. Bagi yang sudah berumah tangga akan mendapati suatu kesenangan di dalam hidupnya. Lalu apakah artinya ketika kita bermimpi melihat matahari, bulan, dan bintang di dalam waktu yang bersamaan? Mimpi ini juga pertanda baik yang artinya orang yang mengalami mimpi tersebut akan mendapatkan suatu kemuliaan di dalam hidupnya. Dia akan menjadi orang yang dihormati dan disegani
oleh mereka yang berada di sekitarnya. Lalu selanjutnya, apakah artinya ketika Anda bermimpi melihat matahari terbit dari barat? Mimpi ini merupakan mimpi yang memperingatkan Anda supaya Anda lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang bermimpi melihat matahari terbit dari arah barat, artinya orang itu akan mengalami suatu kejadian yang di luar dari biasanya. Akan ada perubahan drastis di dalam kehidupannya.